Lepas tu, hati kita dongki dengan orang. Dongki tak habis-habis. Dah lah. Kat siapa yang dongki ni, samalah ertinya mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Buat apa? Kan? Ni mempertikaikan sana sini. Duit banyak, program tak ada. Tak? Duit banyak, program tak ada. Jawab balik. Program banyak, kau yang tak ada. Jawab macam tu. Orang yang memakan ni, orang yang tak datang masjid biasanya. Orang datang masjid, lepas tu lantik aja dia JK, tak nak. Membalun ni kerja. Yang seorang lagi, kau balun dalam masjid. Dalam Facebook. Biar orang semua tahu. Tak payah. Tanya dulu, sok malu payah. Kemudian, mulut cenderung mengatur dan memfitnah orang dalam masjid. Duduk dalam masjid. Bercerita dengan orang. Cuba kita tengok. Dulu saya pernah datang kuliah subuh. Tajuk dia mencapai kesempurnaan ibadah. Kalau ingat lagi lah. Ada empat. Pertama mesti dengan ilmu. Yang kedua mesti ikhlas. Yang ketiga perangai tu. Yang keempat dengan niat. Yang ketiga tu perangai tadi. Patutnya orang ni kalau nak capai kesempurnaan ibadah, maka perangai dia pun jadi elok. Kalau perangai masih tak elok, ada masalah dengan ibadah dia. Macam tu je. Nampak tak? Ramai orang kita cakap, Eden ni mulut dia jahat tapi hati baik. Bersadab dia kau cakap. Nabi tu tengok, cuba tengok Nabi. Nabi hati baik, cakap pun baik. Tak ada mana tu. Hati baik, mulut dia jahat, tak ada mana tu. Mulut pun mesti baik. Cakap pun biar yang elok-elok. Puji orang. Puji AJK Masjid. Mengasihlah AJK Masjid, baik program ni bagus. Cuma kalau boleh saya bagi cadangan penambahbaikan. Ha, apa dia? Lepas ni kita buatlah program macam ni. Boleh tak? Ha, cadang. Tak apa. Membalun. Kalau Dan lah. Kalau aku lah. Tak habis-habis kalau aku. Sampai sudah kalau aku tu. Kan? Jangan. Kan? Ha, jangan gitu. Mengatur dan memfitnah orang. Cakap pasal orang memang berdosa. Ya, tu sebab rancangan hiburan yang setiap hari Ahad tengah hari tu. Rancangan hiburan setiap hari Ahad tengah hari. Selalu tu dia cerita pasal gosip artis. Di Indonesia dah lama haram program macam tu dah. Sebab kau bagi bahan untuk orang mengumpik. Betul tak? Ya. Yang dicerita pasal artis pelakon manusia tu. Tak sangka kan. Dia macam tu. Tahu warna krisis dia dengan bini dia. Apa dapat? Baik dosa ya. Tu sebab Abu Lais As-Samarkandi kata, bila ada orang bawa cerita dekat kita, ada 6 perkara kita kena buat. Bila orang bawa cerita. Nombor 1, hendaklah kamu jangan terima cerita itu. Kenapa? Sebab kesaksian dia tak cukup. Mana kau tahu ni? Dia dengar pada dia, tak cukup. Dia kena berapa orang saksi. Kan? Cerita tu pula tak ada kepentingan. So buat apa? Tak payah terima. Yang kedua, hendaklah kamu mencegah cerita tak elok ni. Sebab apa? Pertama, kalau botol pun jadi dosa, kalau tak botol jadi fitnah, lagi besar dosa. Yang ketiga, hendaklah kamu jangan bersangka-sangka. Kerana sebahagian daripada bersangka-sangka itu adalah dosa. Tak sangka dia macam tu. Cerita botol tidak, tak tahu lagi ni. Tapi kita dah bersangka-sangka. Tak sangka dia macam tu kan. Iyai. Berdosa. Yang keempat, janganlah kamu menyelidik. Saja dia simak. Botol ke tidak, tak tahulah. Kau jangan risau. Abang itu kawan baik dengan Dan. Nanti Dan tanya. Apa-apa hal dan update dia. Ha, dia lah update dan grup tu. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Sebab apa? Kalau dosa mengatur, dosa fitnah. Dua-dua dengan kau. Dan yang keenam, kalau kamu dah benci, janganlah kamu mengulangi perbuatan itu. Dah kita tak suka. Kita pula yang sebar macam tu. Dia dengar cerita, dia cakap macam ni, botol tidak, tak tahulah. Dengar macam tu lah. Dan kau mengumpik tu, sekadar perkongsian. Sadap saya cakap kan. Sama itu. Jangan kita buat-bawa cerita. Ya.